Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu semua. Seperti biasa, saya akan membuat perkongsian setiap hari Ahad jam 11 pagi selama 1 jam. Alright, sekejap ya. Saya nak verify saya punya mikrofon ni ada masuk tak? Okey, mikrofon okey. Okey, should be tak ada masalah. So, saya nak share sekejap. Okey, jadi topik kita hari ini saya nak discuss pasal, bukan discuss lah, mungkin berkongsi lah, berkongsi pasal subjek RBT tahun 6 yang dia ada kena buat projek yang berkaitan dengan tanaman. Okey, tapi sebelum kita terus masuk ke RBT tu, mungkin kita boleh recap sikit apa yang berlaku pada minggu ni. Iaitu Raspberry Pi baru saja melancarkan produk terbaru, Raspberry Pi Pico W. Okey. W itu merujuk pada wireless. So dekat sini dia support 2.4 GHz. Okey, samalah seperti macam ESP32. 2.4. Kemudian dia bukan Wi-Fi saja, dia juga ada Bluetooth. Cumanya semasa pelancaran ni library dia support untuk Wi-Fi je dulu. Untuk Bluetooth masih belum support lagi. Tapi mungkin dari masa ke semasa dia akan update lah dia punya library. Dan library yang dia berikan adalah dalam bentuk SDK dia C ataupun C++, dan juga lagi satu adalah MicroPython. So yang dua ni lah yang ada library. Kalau yang Scikit Python belum ada lagi. Scikit Python kita tunggulah. Harapnya ada community yang akan, ada members yang akan take over ataupun yang fokus pada development untuk bahagian Wi-Fi untuk Pico W. And then kemudian stock pun masih belum ada lagi. Stock kalau tak silap dalam 2-3 bulan juga. So mungkin estimate dalam harap-harap September ataupun boleh lagi cepat lagi Ogos ke. Okay. So di sini ada news yang baru. Meet the engineers. So Raspberry Pi Pico W. Ini dia. Ini laman web rasmi daripada Raspberry Pi. So dia masih kekalkan RP2040 sebagai controller utama. Cuma dia ada letak additional module untuk wireless. So ni mungkin contoh-contoh code yang kita boleh gunakan untuk ini apa, untuk scan. Okey, ini size dia. Alright. Tapi kita tak cakap banyak dululah berkenaan dengan ini sebab produk pun tak ada lagi. Okey. So harga dia semasa pelancaran adalah $6 untuk yang wireless. So di Malaysia harga dia adalah RM30 lah. Okey. Kemudian ada juga lagi satu Maker Pi Pico Mini. So yang ni tunggu dia dah ada stock nantilah. Kalau saya dah ada dekat tangan, mungkin saya akan kongsikan. Memang menarik yang Maker Pi Pico Mini sebab dia combine board macam ni. Okey, depan belakang. And then kita boleh utilize lah, ada LED, ada button, ada siap bateri, boleh charge, ada piezo, ada maker pot. Okey, memang sangat menarik. Dan akan ada versi wireless dan juga yang biasa. Okey, so tak sabar nak hands on benda ni. Dan juga ada versi macam ni lah, yang ni kita kena stack sendirilah. Kalau kita guna Pico yang header, and then kita boleh stack slot masuk. Cuma dia akan jadi bertingkat sikit lah, tinggi sikit lah. Alright, so itu je yang berkaitan dengan Raspberry Pi Pico yang terbaru. Alright, so seterusnya kita akan terus ke berkenaan dengan topik kita, iaitu RBT. Kalau mungkin ada yang tak tahu, tapi kalau yang dah ada anak ataupun cikgu rasanya dah tahulah berkenaan dengan perkara ini. Saya kalau tak silap tahun ni dah mula
subjek RBT tahun 6 dia menggunakan mikro pengawal. Kalau saya silap betulkan, saya tak pasti. Saya rasa tahun ni lah dah mula. Tahun lepas belum lagi. Okey. Jadi buku teks dia yang ni saya ada dapat jumpa yang online punya, tapi dekat sini dia tulis saya makan 2017. Tapi saya check dia punya content dalam macam dah update. Saya tak tahulah kalau memang betul dah lama rupanya subjek ni. So saya dah pergi ke bahagian keempat. Okey, dekat bahagian keempat ni dia ada berkaitan dengan tanaman mereka bentuk pengaturcaraan. Okey, boleh tengok satu persatu muka surat. And then apa aktiviti yang akan dibuat adalah dia akan buat robot penjaga air tanaman. Okey. Jadi dekat robot ni apa yang ada? Jom kita tengok dia punya carta alir. So, mula kemudian mengesan kandungan air. Ini lebih kepada saya rasa merujuk pada tanah lah, kelembapan tanah. Kalau ada basah atau mentah. Kalau ada air, ada air, dia tanya ada air. Kalau ada, papan LED menunjukkan ikon right. Okey. Kemudian kalau tak ada, akan tunjukkan ikon X dan bunyikan buzzer. Motor servo bergerak. Okey, jadi itu dia punya idea. Okey, kemudian pelajar diminta bina lah projek tu. Dekat sini dia ada tunjuk. Okey. Cumanya ya, sebenarnya ni tak terhad tidak terhad pada dalam buku teks saja. As long as dia boleh capai apa dia punya objektif dia tu, saya lupalah dia punya terms dia tu. Okey. Jadi Citron pun dia ada keluarkan juga yang berkaitan dengan RBT tahun 6 ni, yang berkaitan dengan tanaman, iaitu kita panggil sebagai, kita pergi dekat Microbit Kit. Jap, kita boleh search saja. Ni Auto Plant Watering Kit. Okey. Jom kita pergi ke Auto Plant Watering Kit for Microbit. Yang ini kita dah lancarkan sebulan, saya rasa awal bulan lepas. Awal bulan lepas kita dah launch. Okey, di sini menggunakan Microbit V2 version 2. Dan gunakan satu produk yang kita baru buat juga, iaitu yang ini Maker Soil Moisture Sensor. So yang ni untuk mengesan kelembapan tanah. So sensor ni dia, okay, apa beza dengan sensor yang dah ada dekat market? Memang dah ada a few lah kan, dah ada yang dah dekat market. So salah satunya adalah kita ada indicator dekat sensor ni sendiri. Dia ada LED, LED yang menunjukkan dry, moist, wet. Okey, kering ataupun lembap dan ataupun basah. Alamak, saya lupalah bawa air. Tak apa, kita tengok dulu. Sekejap. Saya buka kamera saya sekejap. Output. Okey. Sekejap ya, saya adjust sikit brightness. Okey, okay. Ada banyak atas meja ni, sepah-sepah. Okey lah ni. Okey, jap saya adjust focus dia. So ini kit dia, kotak dia, Auto Plant Watering Kit for Microbit. Terang sikit. Okey. Okey. Haha. Alright. So ini kit dia. So dekat dalam kit ni ada buku. Okey. Buku ni ditulis dalam bahasa Inggeris. Okey. Kalau nak yang dalam BM ada juga. Dalam BM pun ada. Tapi kena download kena download. Maksudnya dia e-book lah. So boleh print sendiri. Kalau dalam BM kita tengok dekat sini. Dekat bawah ni, ok nampak ni ada Malay version. So, kalau saya klik ni apa jadi? So boleh nak print boleh ataupun terus nak rujuk secara online pun boleh. Saya memang, kalau saya lebih prefer tengok online saja, malas nak print habis kertas. Tapi mungkin ada yang lebih selesa tengok pada kertas, boleh rujuk lah.
Boleh print, tak ada masalah. Okay. And then ada cracker bit. Okay, yang ni dia punya micro bit dia. Sekejap. Sebab kita ada dua version, satu yang siap micro bit, satu lagi yang tanpa micro bit. Jadi kalau dah ada micro bit, tak perlulah beli yang dah siap micro bit. Okay, so macam ni. Okay. So ini adalah cracker bit. And then apa lagi? Ini servo. Okay, ada servo. Ada pump. Ada tools sedikit. Ada apa ni? Cable tie. Cable tie. And then ada extension cable. Ada screwdriver. Ada batang aiskrim. Okay. Ada tempat bateri. Ni. Cable. Cable special ni. Pasal macam gelap ni. Saya terangkan sikit. Okay. Okay, kabel ni special sikit. Dia ada USB dan juga DC jack. Ah, dan sensor, maker soil moisture sensor. Okay. Saya tak akan tunjuklah step by step sebab semua dah ada tunjuk dekat buku ni. Saya just kita go through lah, go through apa yang ada. Alright, so ni micro bit. Bateri saya nanti dulu. Saya akan gunakan kabel lah. Kabel pun dah ada lebih. Ada lebih kat sini. So buku saya akan gunakan buku yang ada dekat dalam online tu. Senang sikit untuk nak tunjuk bila buat live macam ni online. Okay. So ini antara bahan-bahan utama lah pada saya. Servo, pump dan juga sensor. So yang ni letak tepi dulu. Saya punya barang atas meja dah semakin banyak tu sebab saya salah satu cara lah untuk nak mengurangkannya. Saya ni saya ada open. Saya ada buat extra hungry robot, ada guna rekabit. Okay, ada video ada dekat sini, ada link YouTube, so boleh tengok. And then kalau berminat lah boleh dapatkan. Saya memang bukan nak jual nak ambil untung pun, just jual harga kos saja. Okey, boleh kalau berminat boleh message lah. Boleh nak letak dekat contoh dekat lab RBT ke kan. So pelajar-pelajar datang boleh cuba. Dia interaktif lah dia. Kita letak barang dekat tempat sini dia angkat. Okey. Dia automatik. Dekat sini ada sensor, dia detect lah tangan kita letak and then dia akan angkat masuk dalam tempat sini. Okey. Siapa yang berminat boleh PM. Alright, sempat iklan sekejap eh. So kita akan buka buku tadi. Buku. Okey. So cara pemasangan, kita tengok pemasangan perkakasan. Okey. So satu, pertama sekali sensor ni. Oh, sensor ni dia dah siap dengan kabel tu yang senanglah sikit. Senang sikit. Jap, mana kamera? Okey ni. Sensor. Okey, sensor. Sensor ni dia dah siap dengan kabel. Kabel dia panjang sikit. Sensor dia macam ni. Dia gunakan connector groove. Yang ni kita panggil groove. Dia punya shape dia, bentuk dia. Sekejap, saya cuba fokus. Okay. So macam ni. Dry, moist, wet. Ada 3 LED dekat sini. So LED ni akan menyala satu je pada satu masa. So bergantung pada kadar kelembapan ataupun berapa basah dekat area sini, dia akan nyalakan lah. Kalau kering, dia akan dry dulu. Kalau dia dah mula basah-basah sikit, dah lembap, mungkin dalam 50% ke apa, dia akan nyalakan moist. Dan kalau terlalu basah, dia akan wet, nyalakan wet. Dan color LED ni semua lain-lain. Sekejap. So yang ni tadi dia pasang macam ni. Dia dah ada kabel, so pasang saja. Dekat dalam buku teks tu dia gunakan apa, alligator clip kan. Kita pun ada juga kit yang gunakan alligator clip. Cumanya pada saya lah, walaupun alligator clip tu dia straightforward, dia senang, kita nak tekan and then kita pasang je lah dekat pin mana-mana kan. Tapi ada
ada yang tak cukup kuat lah nak tekan. Senang contoh anak saya lah, anak saya tak cukup kuat nak tekan alligator clip tu. So bila dia nak align masuk ke dalam tempat yang apa, microbit ni pun, yang lubang-lubang ni pun susah. Ha ni, dia nak tekan, tangan dah menggigil, nak aim masuk pun dah susah lah. So saya pun, alamak, macam mana ni, takpelah hold dulu, tunggu dia kuat sikit lah. Dia masih tak cukup kuat lagi. Okay, yang ni dia gunakan connector macam ni, lagi senang. Okay, tak perlu perlukan tenaga yang banyak lah. Yang ni bergantung lah, bergantung pada pelajar tu sendiri ataupun kekuatan dia. Okay, tadi sambung pin mana? 1, 2, 3. Okay, nombor 3. 1, 2, 3. Okay, sini. Kemudian pump. Sekejap, pump ke servo? Kita tengok dulu. Okey, pump dulu. Kita sambungkan pump. Pisau, tak baik. Okey, pump dia macam ini. Okey ni, warna putih ni. Dia ada dua wire. Sebenarnya dalam ni ada motor saja, okey. Motor, cuma dia punya mekanisme dia tu yang menyebabkan dia boleh pump air. Body ni, satu body ni kita kena tenggelamkan dalam air baru dia boleh tolak air yang dia tenggelam tu keluar. Dan keluar dia ada nilah, ada tube plastik ni. Panjang juga tiup ni, berapa satu? Panjang. Tak pasti 1 meter ke tak, tapi okeylah untuk nak buat projek. Yang ni dia sambung dekat port motor 1 kalau tak silap. Kita tengok balik buku, motor 2. Motor 2 merah dia M2A. Merah M2A. So kita akan gunakan, dia ada bagi screwdriver dekat dalam ni, semua dah ada. Okey, masukkan dekat sini. Jadi yang warna merah sini. Okey, hitam sini. Okey. Kita pasang, kemudian seterusnya. Okey, yang ni dia pasang servo, cuma servo ni dia ada pasang apa? Batang aiskrim tu untuk nak dirikan servo dekat dalam pasu. Saya tak adalah pasu dekat sini. So saya just nak pasang servo saja. At least kita boleh nampak servo tu bergerak. Servo dia pasang dekat S1. S1. So saya okey, servo. Servo S1. So pastikan sambung ni betul. Wire yang gelap ni warna coklat, dia merujuk pada yang minus, bentuk negatif dekat sini. Dekat buku tu pun dia ada tunjuk lah. Okey, kalau kita tengok dekat buku, ni dia ada bagi tahu putih, merah, hitam. Okey, ataupun dia gunakan extension. Okey, dia ada gunakan extension. Ada extension cable tadi. Sekejap, saya pasang jugalah extension cable.
ada dekat dalam plastik ni yang yang batang aiskrim ni. Tanggal dulu macam ni. Okey. Dia extension ni dia ada dua kan macam ni. So yang besar lah kita sambung yang ni dengan yang besar. And then kita dia ada shape dia tau, ada bentuk dia. Kalau nak paling senang ikut warna lah. Yang warna coklat ni dengan hitam. Macam ni. Okey. Dah sambung and then ini hitam negatif. And then merah positif, warna putih tu signal. Seperti yang ditunjuk dekat dalam buku ini. Alright. Alright. Yang ni dia sambungkan tube tu lah. Okay. Yang ni saya tak buat sebab saya just nak gerakkan motor saja. Saya pun tak ada pasu dekat sini. Nanti saya nak kena ambil cawan air jap. Okay, alright, ni just nak ikat tube air tu dengan servo. Nanti kalau nak buat betul-betul projek ni, ikutlah ikut step by step semua ni. Pasang bateri macam ni, onkan board. Okay, ada slide switch kat sini. Okay, so seterusnya adalah untuk explore. Okay, so untuk explore, saya akan buka make code. Make code. Okay. Ini saya punya. Saya pergi home dulu. Oh, dah ada beberapa. Saya nak delete boleh tak? Tak apalah, saya buat new project. New project nama dia silap. New project buku tadi ni. Hello World. Okay, Hello World tak nak lah. Hello World dah biasa sangat. Saya nak test sensor. Sensor dekat sini dia ada bagi tahu untuk tambah extension rekabit. Okay, anda ikutlah step by step. Cuma saya nak secara ringkas nak go through untuk project ni. Hello. Okay. Ini untuk getting started lah. Bagi siapa yang baru first time, boleh buat. Saya nak pergi yang tempat ni, pelajaran 2. Apakah tahap kelembapan tanah? Anyway, buku ni ada cikgu yang tolong translate ke dalam bahasa dalam BM lah. So, terima kasih pada cikgu tu kerana menyumbang kepakaran dalam translate translation. Sebab translate ni kadang taklah semudah yang disangka. Okey, hidupkan rekabit. Okey, ini contoh program dia. Mari kita cuba. On start show string hello forever. Kalau tekan button A, dia akan tunjukkan bacaan pada pin P2. So, kenapa P2? P2 merujuk pada sambungan kita tadi. Okey, sambungan kita sambung dekat P2. Okey, so mana? Moisture. Create. Input tadi if logic if kan, if button A press, input button A is press. Okay, and then dia akan display display show string. Show number. Okey, atas ni show number. Kemudian kita akan baca data analog read pin P2. So yang ni warna merah kan. So kita kena pergi dekat warna merah. Merah dekat advance, dekat pins. Digital analog read. Okay, sini. And then P2. Saya kena sambung kabel dulu.
kabel dia special, macam saya katakan tadi, dia ada USB dan juga power. So kita sambung dua-dua. On sekali ini. Program. So, jap saya dah link ke? Okay, dah. So, saya akan download. Yang dekat start ni saya tak letak lah. Saya tak letak yang hello ni. So, sebab saya just nak tengok reading saja. Download. Okay. Dia tengah blink. Tengah program. Tunggu sampai selesai. Sementara tu boleh nampak dekat sini sensor ni sekarang dia tulis dry. Jap, kasih. Bukan tulis dry, dia LED dry tu yang menyala nampak warna merah. Warna merah. Dry. So okeylah, sebab saya pegang nilai moisture, nilai kelembapan tu dia boleh berubah. So saya pegang dua-dua side. Nampak dia moist ni warna LED hijau. Okey, hijau. Nyala. Tapi saya tak boleh buat sampai wet, boleh ke? Ah okey boleh. Saya pegang semua sampai wet. So sebenarnya dia macam bila kita pegang tu sebenarnya kita menyebabkan dekat sini dia punya apa Kita macam bagi dia seumpama tanah lembap lah. Dia bagi satu contact. Okey, wet ni warna biru. Warna biru. Okay. So itu yang bestnya sensor ni berbanding dengan sensor-sensor lain lah di pasaran. Okey. Sekarang tadi kita tekan button A kan, dia akan bagi bacaan. So kalau saya tekan sekarang 7721. Okey, untuk sensor ni semakin lembap nilai voltage dia akan semakin rendah. So maksudnya nilai yang akan display dekat sini akan makin rendah lah. Yang sekarang ni nilai tu bukan nilai voltage dia nilai, dia panggil ADC, nilai data yang ditukar tu. Dia panggil ADC lah, analog digital converter. So contoh kalau saya pegang okay, macam ni, dia tengah moist ni, kalau saya tekan button A 614, dah kurang sikit kan, tadi 7 something. Kalau saya bagi sampai wet, tekan button A 545. So dia makin rendah. Okey. So saya tak perlu ambil air lah. Pakai tangan je. Sebab itu idea dia lah. Nak kasih senang nampak. Kalau ada air lagi bagus lah. Kalau ada air rasanya dia boleh lebih rendah lagi nilai dia. Mungkin tangan ni pun ada lembap-lembap sikit. So dia boleh detect lah. Alright, so seterusnya. So itu step pertama lah. Step pertama ni nak kasi nampak macam mana untuk nak interface sensor tu Macam bacaan dia and then sambungan. Kita nak dapatkan dia punya data dulu. So bila kita dah tahu data dia macam mana, dia lembap macam mana, kering macam mana and then basah macam mana, data dia berubah macam mana. So seterusnya kita akan tengok. Okay, ini ni dah tunjuklah dia celup dalam air. Yang ni celup dalam air samalah tadi saya pegang sensor tu dua-dua tangan. Okey, okey dekat sini dia ada bagi tahu. Dia ada suruh record kan. Okey, dia suruh record kan. Maksudnya cucuk sensor tu dekat tanah. Kemudian kita siram air. Sampai kita rasa optimum lah untuk tanah tu. Sebab kita sebelum ni memang selalu siram kan, cuma yang ni kita nak dapatkan bacaan dia. Kita siram sampai satu jumlah yang kita rasa okay, kena siram banyak sampai macam ni. Okay, dia punya lembap ataupun dia punya basah tu. And then kita dapatkan bacaan tu. So sebagai contoh sebabkan saya tak ada pasu, macam saya tunjuk tadi lah, contoh. Okay, saya pegang ni sampai dia wet. Okay, saya assume ini adalah bacaan yang paling optimum lah. Tapi nanti anda buatlah betul-betul dekat pasu. Okay, sebabkan saya tak ada pasu, tak ada air ni. Okay, so bila saya tekan button, nilai dia adalah dalam 535.
macam tadi dia boleh turun lagi sampai 511 tadi eh. So dalam around 500 lebih lah. So rekodkan dekat situ. Direkodkan dekat sini. Okey. Okey, kering, lembap atau basah. Okey, ni untuk pelajaran 3. Sebab kita dah tahu tadi data daripada sensor tu macam mana. Okey. Yang ni macam kita nak tentukan. Tentukan dia, itulah, kering, lembap ataupun basah. Kita nak tentukan benda ni. So, kita panggil sebagai nilai threshold. Nilai threshold ni apa? Nilai itulah, nilai yang dia akan menentukan tu. Sama ada kalau dia lebih daripada nilai ni, kalau dia lebih dia kering, kalau dia kurang dia basah. Okey, maksudnya macam tu. So, probe pengesan kering contohnya, kering maksudnya dia tak detect apa-apa, kering lah, kering. So tadi berapa kalau kering ni tak ada apa-apa eh. Dekat sini pun dia tulis dry. Eh, berapa tadi? 720. Okey, contohnya 720. Ni 720. Ah, saya buka calculator lah. Okey, 720. Kemudian dia suruh tambah dengan tahap kelembapan optimum. Tadi berapa nilai tadi yang saya assume sebagai optimum tu, saya pegang dua tangan tu, dalam 530 kan. Okey lah, kita assume lah 530 campur 530 bahagi 2. Bahagi 2 dapatlah lebih kurang 625. Okey, dalam 625. So tulislah dekat sini, bagi peringatan untuk menyiram air apabila tu data dia 625. Okey, so kita pergi seterusnya. Okey, dia buat variables soil moisture. Ini dia punya coding semakin lama semakin panjang lah, sebab dia nak kena buat decision kan. Dia nak kena lebih daripada berapa, kurang daripada berapa. So akan semakin lama semakin panjang. Anda boleh ikut lah. Memang semua ada tunjuk dekat buku ni. Okay, sampai siap. Cumanya kalau macam kadang ialah bila mengajar tu, mungkin ada yang dapat follow, ada yang terlewat sedikit. Kalau anda nak dapatkan kod yang dah siap pun sebenarnya ada. Kita ada bagi sekali. Nanti saya cari. Dia dalam bentuk QR. Nanti boleh scan and then terus ke contoh program yang lengkap lah. Okay, kita buat yang ni dululah. Soil moisture variables. Okay, soil moisture. Set soil moisture. Kita ambil set. Letak atas sini kan. Tu analog read pin 2 tadi. Okey, saya letak sini. Betul tak? Alright. If button A is pressed, okey. If button A is pressed, show number. Okey. So yang ni dia tukar jadi soil moisture sebab dia dah masukkan dalam variables ni. So variables ni masa dulu saya ingat lagi lah, saya ajar anak saya kan, tunjuk pasal microbit ni. So bila dia dah start belajar matematik, matematik sekarang tahun 4 pun dah ada melibatkan boleh panggil variables lah. Variables ada, dia nak kena cari satu nilai tu kan, ada satu 100 tambah B sama dengan apa, so cari nilai B. So darjah 4 pun dah belajar benda tu. So saya bagi tahu lah, contohnya macam B, A, sebab dia ingatkan sebelum ni huruf-huruf tu sekadar huruf lah. Okay, dia tak faham. So bila dia, saya terangkan, sebab dia, sebelum dia belajar matematik tu dia dah ada ni lah, try microbit. So bila dia, saya explain sama macam variables lah sebenarnya, kita tumpang nilai tu dekat dalam variables, kita panggil lah macam tu. So mungkin lah dia nampak lah sikit, dia bukanlah huruf semata-mata, tapi dia adalah satu tempat, kita panggil variables lah, pemboleh ubah yang kita tumpangkan jumlah dekat situ. Okay. Tak tahulah boleh dia masih faham ke tak. Okay, apa tadi seterusnya? If else. Okay, ini sini kan. Soil moisture lebih besar. Soil moisture if
if variable soil moisture lebih besar kena ada logic. Okey, dekat sini kita tukar nanti if, betul tak? Okay, dia pakai yang lain, betul. Lebih besar, ini lebih besar, and then ini adalah soil moisture. Kita ambil okey soil moisture. Ah, yang ini nilai yang tadi kita kira tu. Saya tadi kira berapa eh? Dapat 65 kalau tak silap. Yang ini bergantung eh. Ni berbeza-bezalah untuk setiap orang. Tapi dia tak lari jauh lah. Contohnya yang ni 650 kan. Saya tadi 625. Sepatutnya tak lari jauh lah, lebih kurang 600 something macam tu lah. Set all RGB pixels to red. Okey, RGB pixel tak ada lagi dekat sini sebab saya belum import extension. Nah, yang tu dia ada tunjuk masa bahagian satu tadi kan, saya skip kan. So pergi dekat extension, cari Rekabit. Rekabit yang bot warna merah ni. Tahu merah orange, dia merah orange lah. Merah. Senang cerita merah. Okey, Rekabit. Okey, nampak. Ah, kan sama bot tu. Klik dekat sini. Rekabit. Okey, ada new pixel ni. Check balik. Set all RGB pixel to red. Tak tahu ni ke? Okey, set all RGB pixels to red. Okey, sini. Show icon sedih sini. Mana sedih? Okey. Eh, syok ah. Ajar Microbit ni memang kita klik-klik je eh. Ni hijau kan? Okey, hijau and then senyum. Senyum. Dulu belajar dekat universiti nak fahamkan dia punya language tu bukan main pening lagi. Ini main drag-drag je. Syok ah. Okey. Betul tak? Kita double confirm. Okey. So, okey. Program download. Ah, sedih. Sebab tengah kering. So kalau kita siram air dekat tanaman tu, sebagai contoh saya pegang. Okay. Contoh moist. Eh, saya tak ubah senyum tadi ya. Eh? Dia duduk sedih ya. Patutlah ni tak ubah. Senyum, buka aja senyum. Okey. Download balik. Alright. Okey, ni tak nampak ni. Ni warna merah ni. Okey, ni nampak ni warna merah. Ni ada dua-dua lah warna merah. And then ni pun tengah dry. LED dekat dry tu menyala. Kalau saya pegang, dia moist. Tapi masih merah lagi. Sekarang masih merah lagi. Eh, ni tak ada keluar. Sekejap. Lebih besar 625. Sekejap saya reset balik ni. Kenapa dia tak nak keluar? Saya program lagi sekali lah. Okey, sedih. Alright. Okey. Then saya okey, dah jadi dah. Ini dah tukar jadi warna hijau. Okey, maksudnya bila dah siram and then dia dah cukup lah. Dah cukup. And then kalau saya lepaskan balik, dia bila dah kering balik, dia sedih balik. Okey. Yang ni sangat simple lah. Maksudnya threshold eh. Dia lebih pada nilai 625, dia siram, dia stop.
And then dia akan turun semakin kering. Dia akan nilai itu naik balik. Kering dia naik balik nilai itu. Lebih dari threshold tadi 625 ataupun 650, dia jadi macam ni balik sedih. So dia dia main dekat situ lah, okay, threshold. So itu yang paling senang lah, paling senang nak faham. Tapi kalau macam nak buat yang lebih bagus sebenarnya boleh, okay, yang lebih bagus pun boleh. Okay, tadi kita sambung lagi. RGB LED pada red carpet dekat A menyai merah atau hijau. Okay. So tadi kita dah tengok dia berubahlah bila ikut kelembapan pada sensor tu. Okay, pelajaran 4, siram tanaman. Okay. So tadi kita dah tentukan dah dia basah, dia lembap ataupun dia kering. So sekarang kita nak buat tindakan pula. Okay, kita nak tambah pada pump tadi. Sebelum ni just monitor saja, kita panggil monitor, tapi dia tak ada ambil apa-apa action lah. Dia just bagi tahu, okey, ni tanah kering, ni tanah lembap, tapi kita yang kena siram. Okey. Yang ni dia kita control pula motor pump tu supaya dia boleh siram secara automatik. Okey, apa dia buat? Run motor M2 forward at speed 128. So run motor M2 ini merujuk pada pump tadi yang kita sambung dekat terminal M2 kan. Okay, and then forward 128. Forward reka bit run motor dekat sini kan. Okay. Maksudnya dekat sini lah, dia tengah sedih ni, tengah kering. So kita pump lah. M2, okay, M2 128 forward. Okay. And then pause 5 second. 5000 millisecond sama dengan 5 second lah, 5 saat. Dan brake motor. Brake motor tu dia stopkan motor. Basic pause. Okay, maksudnya apa? Dia run ni dia tengah pump. Okay, motor pump tu tengah jalan, dia pump lah. Dia masukkan air. Dia sampai 5 saat, dia akan stop. Sorry. Stop reka bit. Brake motor. Pastikan kena tukar M2 M2 lah, sebab ni kita run M2 motor yang kedua. Kalau M1 dia akan rujuk pada terminal yang lagi satu tu. Dia ada dua motor kita boleh sambung. Okay, so saya akan download dan kita akan tengok hasil dia. Kenapa dia nampak ni dia ada nyala-nyala macam dia pump. Oh, okey, sorry. Saya tak ubah tadi. Ini 100 millisecond jadi 5 second, sorry. Okey. Jadi sekarang dia nampak dia nyala. Dia nyala selama 5 saat. Jadi kenapa dia nyala? Kenapa dia nyala? Sebab dry lah, sebab tengah kering ni kan. Sebab sekarang saya tak pasang dekat pasu. So of course benda ni kena proper lah letak dekat pasu. So bila tanah tu kering, dia akan pump lah air ni. Okey, ni tengah jalan ni, ada bunyi. Ni kena celup dalam air, baru air tu akan keluar dekat sini. And then kita kena pasang tube tu lah masuk ke tanah. Okey. So contohnya bila saya dia dah pump kan, and then dia pun dah basah, dah lembap. So sekarang dia tukar jadi senyum dan pump pun berhenti. Nampak pump dah tak ada, ni dah tak nyala kan LED dekat sini, motor ni pump pun dah berhenti lah. And then ini pun dia warna hijau ni. Tak nampak sangat dekat kamera. So kalau saya lepaskan tangan dia akan kering. Dia akan pump lah balik. Macam tu. Okay. So dia dah buat secara automatik. Okay. So dah sampai sini. Lagi apa? Mari kita tengok. Nah, sampai sini dah jadi automatik lah. Dah siap lah projek. Jadi kita tengok lagi bawah. Siram tanaman. Okay. So macam saya katakan tadi, kena celup kena tenggelamkan pump tu dalam air. Baru dia boleh sedut dan dia akan keluarkan dekat
tempat ni. And then ini servo dengan batang aiskrim dia cucuk dekat tanah. Dan dekat servo ni dia ada macam yang tadi tu, pipe tu, dia ikat sekali. Servo ni kita belum program lagi. Okay, sampai siap. Jadi macam ni lah. Pelajaran 4 siram. Okay, so dah selesailah yang ni. Pelajaran 5, motor servo, halakan pipe. Ini pun, ini menarik lah. Ini agak kreatif sikit. Sekarang sepatutnya dah okay juga. Dia dah auto kan. Dia dah, air tu dah masuk dekat pasu. Cuma sekarang ni kita nak ratakan air tu. Dia akan gerakkan. Ataupun mungkin kalau, kalau lah ada lebih daripada satu pokok kan. Tapi dalam kes ni, sebab servo ni pun kecil aja. So dia macam lebih pada nak ratakan air lah. Ratakan air ataupun macam ni dia ada dua pokok tapi dalam satu pasu jugalah sebab macam ada dua batang dekat sini. Okay. So kita boleh control dia punya angle servo tu. So cantik sikit lah daripada dia fix. So macam mana nak buat? Gantikan block post 5000 dalam kod anda dengan kod berikut. Okey. Yang ni dia okey, satu pause ni, yang pause 5 second ni, gantikan dengan satu blok ni, while ni. Banyaklah sikit, dah daripada satu blok, dia akan jadi beberapa ni. Okey, jom kita ikut. While, loops, while. Okey, while. Okey, pause ni saya akan delete, sebab saya akan gantikan dengan ni, while. Lebih besar dari 500. Saya duplicate yang ni. Okay. Tadi saya terklik dalam ni, so tu sebab dia terkeluar macam tu. So kena klik block yang ni lah. And then boleh nampak dia punya apa? Mana dia nak pergi tu. 500 kan ni, 500. Lebih besar dari 500. Yang ni tukar pada optimum tadi. Saya punya optimum tadi berapa? Dalam 530 kot. Okay, contohnya macam ni. Set servo S1 position to 30 degrees. S1 merujuk pada sambungan yang tadi kita buat lah. Kita sambung dekat S1. Kalau tengok balik dekat okay, ini servo ni, servo saya sambung dekat S1. Dia ada S1, S2, S3, S4. Ada 4 servo lah boleh sambung dekat sini. Dan saya sambung dekat S1. Jap, mana tadi? Set servo. Reka bit. Set servo. Set servo S1 position 30 and then pause 1 second. Pause 1 second, tukar jadi 1 second. Kemudian tukar yang ini ke 100 berapa, 150, dan pause balik 150. Kemudian okay, duplicate balik ni, pause lagi sekali. Lagi set moisture, soil moisture, okay, variable soil moisture to analog grid. Oh okey. Dekat atas ni tadi kan. Ha ni kita ambil, kita masuk dekat sini.
Okey, kita cuba dululah. Kadang kita, saya nak cuba fahamkan apa yang dia buat ni, tapi kadang lambatlah. Okay, lambat. Kita tengoklah output dia terus, apa yang dia buat. Dekat situ kita boleh faham dengan lebih cepat. Dia dah tengah bergerak ni, saya ni servo ni. Tapi saya tak pasang lagi dia punya, dia panggil servo horn, dia punya atas tu. Kalau tak nampak dia pusing mana. So saya akan gunakan ini. Okeylah ni. Okey, macam ni. Okey. So sekarang dia tengah pump, okey, motor ni pun tengah bergerak ni dan dia gerakkan servo sekali. Kalau dah kering, jap. So saya cuba dah kering tak, kalau dah cukup airnya saya cuba. Okey. Dah cukup air baru dia senyum. Okey, kalau kering balik. Okey, ni tu. Kalau moist. Sebab tadi kan dia suruh masukkan sampai nilai optimum tu kan. Baru dia akan berhenti. Kalau tak sebelum ni, dia moist saja dia dah boleh berhenti dah. Tapi ni dia sampai wet baru dia akan berhenti. Okey, jadi itulah cara dia berfungsi dan sebagusnya kita cuba fahamkanlah apa yang dia buat ni. Okey, saya tengah nak cuba fahamkan ni. Okey, kalau dia lebih besar dari 625, ini kita consider dia kering. Okey, 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 faham. So yang ni threshold tadi, threshold dari lembap ke kering. Okey, maksudnya dia consider sebagai kering. Jadi kalau kering, dia akan RGB akan merah, LED RGB merah dan juga dia akan keluarkan ikon sedih. And then dia akan pump. Okey, ini dia akan pump. Okey, dia akan pump, dia keluar air kan. Dan dekat sini selagi while ni, selagi kelembapan tanah ni lebih besar dari 530. Yang ni dia dari optimum tu tadi. Maksudnya walaupun dia dekat moist, dia masih lagi dekat dalam while ni lagi. Dia belum keluar. Dia sampai sampai optimum tu, maksudnya nilai daripada sensor tu lebih rendah daripada ni, baru dia akan keluar while ni. Selagi dia tak keluar daripada while ni, dia akan gerakkan servo lah. Okay, servo position 30, pause 1 second, and then lagi satu angle, pause, and then dia akan baca. Sebab nilai ni kita kena baca lah, baca selalu sebab dia dalam while, dia tak keluar. Jadi kita kena selalu update nilai tu, nilai dari sensor. Okay, so nilai dari sensor dia akan check lagi dekat sini. So selagi dia tak kurang daripada 530 ataupun tak capai pada optimum kelembapan tu dekat pasu tu, dia tak akan keluar. Dia akan gerakkan servo lah. Tu sebab bila dah sampai optimum, sampai wet tadi, dia baru stop. Dia akan stop servo dan juga dia akan stop pump. Okay? Dia akan keluar daripada while ni, nampak dia akan brake motor lah. Stopkan pump. Dan servo dia akan kekal pada posisi yang terakhir, iaitu dekat sini. 150. Jadi itulah dia. Dan last kali, kalau dah boleh buat sampai sini memang dah shock lah, dah best dah. Dia dah boleh baca data kelembapan, dah boleh control pump dan juga boleh control angle servo tu, arah nak hala ke mana. Ini contoh dia yang saya katakan tadi, dia dah start panjang sikit program dia. Kalau rasa macam tak sempat nak
cari satu-satu, boleh terus dapatkan contoh program dekat sini. Contohnya saya klik, alamak dia pergi dekat sama juga. Sekejap, back. Saya nak buka new tab. Sini. Mana tadi? Ini. Okay. So saya buka new tab. Dia jadi macam ni. It's a brand shop tombol. Apa ni? Link dia tak betul ke? Ataupun mungkin boleh scan QR ni kot. Mungkin ada update lah. Sekejap. Kalau saya scan, nanti saya akan feedback jugalah pada team. How to plant watering project code. Betul. Sekejap eh. Tak nak scan pula dah. Okey. Boleh tak? Eh, ada. Okey, maksudnya saya punya ni ke? link.citron.io/autoplant/watering-project-code. Betul, sama je. Tapi tak boleh. Oh, dia ada space. Okay. Tapi takkan sebab tu. Ah, ini dia. Main tadi. Ini contohlah, contoh program. Dah siap letak komen lagi ah. Okey, so boleh rujuk dekat sini. Okey, jadi dah nak habis dah. Last kali aktiviti tambahan. Oh, okey, dia suruh sekarang kita just tunjuk muka sedih, muka senyum kan. Yang ni dia suruh tunjukkan sebab dia adalah satu nilai yang berubah-ubah. Dia bukan basah atau kering je sebenarnya. Jadi dia suruh tunjukkan kalau ini, kalau lembap, and then kalau makin kering, dia akan menurunlah macam ni. Ada satu blok yang boleh buat macam ni, and then buat muka sedih. Kalau kering betul lah, ni buat muka sedih. Ni plot bar graph, okay, boleh buat yang ni. Dia tambah dekat mana ni? If, else. Oh, muka senyum tu. Okey, dekat sini. Else bawah ni. Ni saya delete. Bar graph dekat mana? Warna purple. Math kot. LED plot bar graph. Okay. Ni. Off apa? Off. Ini dekat map. Mapping ni dekat pins. Dekat sini semua ada tunjuk dah. Saya tak check eh. Pins. Map, okay, ni map. And then 6 soil moisture, 650, 500. Oh, yang ni tadi nilai tu 650, saya berapa? Saya 625 kan. High dia adalah 530 katanya. Okay, 025. Eh, sorry,
0.25. Ini adalah variable soil moisture yang ni. Masuk sini. Okay, so okay, this will program. So saya akan program, kita akan tengok. So dia punya paparan ni akan bertukarlah daripada senyum masam dia akan tukar. Nah, ni masam tengah sedih ni sebab tengah kering. So kalau saya tak tangan. Oh, dia tengah pump. Sekejap. Okey, nampak dia penuh. So kalau saya lepaskan pelan-pelan, dia macam dia makin berkurang kan, nampak. So makin lama makin kering lah ni. Kering, kering. Ah, sedih, sedih. Kering lah. Kering betul. So dia akan pump balik. Alright, so itu yang pertama. Ada lagi satu, ada satu lagi aktiviti. Last ya, sebelum habis. Ada satu lagi aktiviti tambahan dua. Oh, yang ni dia suruh buat muzik. Ah, yang muzik ni dia tak ada bagi spesifik lah, tapi terpulang lah nak letak dekat mana. Dan untuk muzik ni, kalau guna Microbeat V2 versi yang kedua, dia ada buzzer dekat Microbeat tu. Jadi boleh guna terus lah. Tapi kalau guna yang Microbeat V1, masih dekat lab, mungkin masih gunakan yang versi yang pertama, dia tak ada buzzer. Jadi kena tambah sendirilah buzzer. Dan boleh gunakan Groove Buzzer dan sambung pada port yang pertama ni, P0, P1 kat sini. Okay. So okay, kita tengok berapa harga dia. Ni harga dia lah. Okay. So yang music tu melodi tak kisahlah nak letak macam mana. Masa sedih nak pasang lagu sedih ke, okay, masa dia tengah siram pokok nak pasang apa-apa melodi ke, okay, terpulang yang tu. Okay, jadi sampai sini dulu, dah pukul 12. Sebenarnya saya ingatkan saya habis cepat, rupanya boleh tahan jugalah. Tapi syok lah, syok belajar Microbeat ni. Buku pun memang step by step, semua dah ada tunjuk dekat sini. Okay, boleh fahamkan lagi baguslah. Kalau mungkin kalau ambil masa, tak apa, ikut dulu apa yang ditulis kat buku ni. Dan kalau boleh dapat buat satu projek inovasi yang lebih bagus lepas ni, teruskan. Okay. Jadi sampai sini dulu, kita jumpa lagi minggu depan. Okey, assalamualaikum dan selamat berhujung minggu. Rehat-rehat kat rumah. Kena kurang sikit berbelanja Harga barang naik. Okey, bye-bye semua. Mana nak stop screen.